Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan penyelenggara yang saya hormati, secara khusus Tenang. Nanti dia akan ambil. Terkait coklat ini, sebentar petugas-petugas partai yang sudah dilantik akan turun ke rumah-rumah untuk melakukan pencocokan dan penelitian terkait data penduduk. Ya, tentu yang apa yang disiapkan tentu enteng saja, yaitu KTP atau nyenak kartu keluarga. Masih bertugas petugas partai? Kalau nak keliru ada 2 bulan. Jadi mereka ini akan bekerja dari tanggal 12 hari Februari. Ditetapkan dilantik hari ini sampai tanggal 14 Maret. 14 Maret. 2023. Oke. Okay. Lagi? Pada prinsipnya sebenarnya pengawasan itu memastikan bahwa seluruh setiap warga negara punya APD itu terdaftar, dan yang tidak mempunyai APD itu tidak didaftar ke APD coretan. Baik dia sudah meninggal, baik dia sudah pindah, atau dia TNI atau Polri sekalipun itu dicoret, itu seperti itu pengawasannya. Gitu kan. Belajar dari pemilu kemarin kan, daftar pemilih sementara perbaikan itu kan sampai 4 kali secara nasional. Jadi kita coba mencegah sendiri mungkin kalau bisa itu terlaksana dengan baik dan semua itu berjalan dengan baik. Oke. Okay.